Kok bisa ya zookeeper atau penjaga kebun binatangnya terkena virus Blue Morda? Ya juga ya, like dan subscribe dulu video ini dengan kepala kalian guys. Game Zoonomaly merupakan sebuah game dengan tema hewan kebun binatang yang berubah menjadi monster anomali mengerikan. Tapi kok bisa ya penjaganya terkena virus Blue Morda ini juga guys? Kenapa tidak ada manusia yang lain? Ternyata menurut beberapa teori, penjaga ini berusaha untuk menyelamatkan semua hewan yang ada di kebun binatang ini dari serangan virus Blue Morda guys. Tapi ternyata virus Blue Morda ini merupakan virus yang menular jika bersentuhan langsung dengan tubuh manusia. Inilah alasannya kenapa kita akan mati jika tertangkap oleh monster anomali ini. Wah seru ya, bahas apa lagi nih guys, komen di bawah coba.